Pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, kami dari tim Pondok Pesantren Yadul Ulia Garut membagikan 500 masker kepada masyarakat di Kota Garut untuk membantu pencegahan virus COVID-19. Diharapkan dengan bentuk kepedulian dari Pondok Pesantren Yadul Ulia Garut dengan cara memberikan masker dapat memberikan dampak positif, terutama membantu masyarakat yang harus tetap bekerja di luar dan hidup dari penghasilan harian, seperti pedagang kaki lima, tukang ojek, tukang parkir, dan masih banyak lagi. Kami berharap dan berdoa agar wabah dari virus COVID ini bisa berakhir dan bisa menyambut Ramadan dengan sukacita. Mudah-mudahan kepake Bapak dari Pesantren Yadul Ulia Garut. Terima kasih, Bu, Pak. Iya. Terima kasih ya. Ucapan terima kasih kepada Pesantren Yadul Ulia yang telah memberikan maskernya untuk pencegahan COVID-19. Oh, terima kasih ya maskernya. Ini untuk kebutuhan jualan buat besok. Terima kasih buat Pesantren Yadul Ulia Garut.